السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Kita akan melanjutkan pengajian kitab tafsir Al-Munir Malam ini kita akan masuk pada uh, Ayat yang ke-245 Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa ghafaralahu wali walidayhi Wa lima wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an ayat yang ke-245 <coughs> sebahagiannya kita sudah bahas Allah Subhanahu wa taala berfirman man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, kenapa Allah menggunakan perkataan pinjam untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita sudah keluarkan untuk Allah semuanya akan diganti seperti Kewajiban seseorang yang pinjam kepada orang lain, dia akan punya kewajiban untuk meminjam. Padahal, sebetulnya apa yang kita miliki semua daripada Allah. Harta yang kita punya, hasil dari usaha kita yang kita bisa berusaha karena Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat bisa bekerja, keafiatan, dan sebagainya. Dengan semua itu, kita bisa mendapatkan pekerjaan, dan dengan pekerjaan itu, kita bisa dapat gaji. Jadi, sebetulnya. Semua yang kita punya adalah milik Allah. Cuma memang Allah punya uh, pengetahuan terhadap kita bahwa kita adalah orang yang punya mental dagang yang kuat. Kita tidak akan mau memberi kalau kita tidak mendapatkan uh, pulangan, kita tidak mendapatkan balasan. Maka Allah menggunakan perkataan pinjaman ya. Dengan apa yang kita sudah berikan kepada Allah fayudha'ifahu itu ada huruf sambung yaitu fa <coughs> maknanya kalau menggunakan perkataan ataupun kata sambung huruf sambung fa maknanya jarak antara apa yang kita beri dengan jarak pelipat gandaan apa yang kita sudah beri itu enggak lama Pak fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira segera artinya enggak terlalu lama jaraknya ya Nah ini yang harus kita yakini Agar kita semua juga jangan menjadi orang yang pelit, kedekut, bakhil, koret, medit, buntut, gasiran Ya yeah. Semuanya itu jangan pernah ada pada diri kita Karena kata Allah Kata Nabi, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis Orang yang Pemurah As-sakhi Qaribun minallah Qaribun minannas Qaribun minal jannah Ba'idun minannar Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Wal bakhil, orang yang pelit. Baidun minallah, baidun minannas, baidun minal jannah, qaribun minannar. Orang yang pelit maka dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk terus pada pembahasan kitab. Kalau masih bisa dilacak, ya, pada perkataan musonif, wayurwa, wayurwa annahu lama nazalat hadhil ayatu. Sampai situ, ya. Kalau nggak salah, pada minggu yang lalu kita berhenti pada sabda Nabi. Kalau kita nggak bisa bersedekah, maka laknatlah Yahudi, maka itu jadi sedekah ya baik seterusnya wa yurwa annahu annahu lamma nazalat hadhil ayatu qalatil yahud dan diriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun orang yahudi berkata innallaha fakirun wa nahnu agniya sesungguhnya Allah itu fakir dan kami adalah orang kaya fahuwa yatlubu minnal qard karena Allah meminta daripada kami daripada kita pinjaman, ya, berarti Allah miskin, kita yang kaya. Itu buktinya Allah minta pinjaman. Nah, itu orang yang tidak paham. Ya, ketelitian dan kehalusan pemilihan kata yang dilakukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Begitu ya. Kemudian, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menyempitkan dan Allah yang melapangkan ay bidur rizqa amman yasha'u walau amsakahu anil infaqi yakni Allah yang menyempitkan rizki dari orang yang dia kehendaki sekalipun dia menahan hartanya daripada berinfak maksudnya orang kalau tidak mau berinfak Sebetulnya, kan, secara matematika, hartanya nggak berkurang, ya? Kan, sebetulnya, hartanya nggak berkurang, tapi dengan sikap dia tidak mau berinfak, itu Allah bisa membuat rizkinya jadi sempit setelahnya. Walaupun pada waktu dia tidak mau berinfak, hartanya nggak berkurang, menurut dia ini untung, nggak. Allah bisa membuat hartamu yang kamu tahan itu menjadi lebih sempit daripada sebelumnya. Kemudian wayab sutuhu alamayyasha walau dan Allah bisa meluaskan harta, meluaskan rizki atas orang yang Dia kehendaki, sekalipun Dia menginfakkan hartanya itu dengan sering sekali. Kalau orang banyak sedekah kan secara matematika hartanya berkurang, ya. Tapi Allah mampu. Wallahu yakbitu Nah, itu akhir katanya, akhir ayat itu itu menjadi peringatan ataupun kita harus uh, ingat perkataan itu, wallahu ya kebidu wa yapsud. Allah bisa bikin rezeki kita jadi sempit, Allah bisa bikin rezeki kita jadi lapang begitu. Karena yang bikin kita punya rezeki gampang dan sempit ya Allah bukan urusan duniawi kita, bukan urusan pekerjaan kita, ya. Baik. Jadi ayat ini menjadi uh, apa? Menjadi kekuatan bagi kita dan keyakinan bagi kita bahwa apa yang telah kita berikan itu tidak akan pernah berkurang. Cuman memang melawan rasa sayang kepada harta untuk kita kasih sebagai infak dan sedekah dan sebagainya itu merupakan sesuatu yang perlu mujahadah ya, perlu eh, usaha agar kita bisa melaksanakan perintah Allah berupa sedekah itu. Ya. awil makna atau dengan makna yang lain juga bisa seperti ini artinya apa wallahu yaqbidu ba'dal kulub hatta la tuqaddima ala hadhihi ta'ati Allah bisa saja menyempitkan sebahagian hati seseorang sebagian hati hamba-hambanya sehingga dia tidak bisa melaksanakan ketaatan ini ketaatan berinfak ini وَيَبْسُطُ بَعْضُهَا, بَعْضُهَا حَتَّى يُقَدِّمُ عَلَى هَذِهِ الطَّاعَةِ <التَّعَطِي> dan Allah bisa meluaskan hati sebahagian orang sehingga dia bi bisa melaksanakan ketaatan ini yakni ketaatan berinfak kepada Allah wa ilaihi turja'un dan hanya kepadanya kalian dikembalikan fala mudabbira tidak ada yang bisa mengatur wala hakimasiwah tidak ada yang bisa menghukum melainkan hanya Allah. Hadirin, ini ayat adalah sebagai motivasi kita untuk kita bersodakoh. Di dalam hadis-hadis yang lain sangat banyak anjuran untuk kita bersodakoh. Selain harta kita akan dilipat gandakan seperti yang disebut dalam ayat ini, sodakoh ini bisa mempunyai fungsi yang lain yaitu diantaranya adalah bisa menjadi alternatif pengobatan dari penyakit kita hadisnya ada walaupun hadisnya do'if tapi dia bisa diamalkan sebagai fadilatul amal kata nabi da'u mardhakum bis sadaqah obatilah penyakit kalian dengan bersodakoh hadisnya hadisnya tidak sahih hadisnya daif tapi bisa diamal dan mujarab Orang yang gemar sedekah, insya Allah penyakit itu mudah sembuh. Ada satu cerita, cerita ini ber, berlaku betul di tadi Timur Tengah. Ada seorang uh, pembantu rumah. Dia berkebangsaan Indonesia. Dia kerja di Saudi. Waktu itu dia kerja di satu rumah. Uh, seorang berbangsa Saudi, ketika dia sampai ke Saudi bekerja, dia meninggalkan anaknya yang baru dilahirkan beberapa bulan. Artinya, sebetulnya ini anak masih perlu disusui, cuma karena urusan nafkah yang harus dia cari untuk menghidupi keluarganya, maka dia pun harus berangkat ke Saudi jadi TKW, jadi pembantu rumah tangga. Ada kebiasaan dari si pembantu ini yang membuat majikannya jadi penasaran. Pembantunya, kalau setiap kali ke kamar mandi itu lama banget. Diperhatikan itu sama majikannya, kemudian akhirnya ditanya, "Kamu kenapa kalau masuk kamar mandi selalu lama?" Ditanya, ditanya, didesak, 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 akhirnya dia mau cerita, dia cerita. Ibu saya masih punya bayi, dan harusnya dia itu disusukan. Cuma, saya harus berangkat kerja karena saya harus cari nafkah menghidupi keluarga saya. Dan setiap kali payudara saya penuh, saya merasa tidak nyaman. Yang perempuan tahu, deh. Kan, kalau perempuan baru melahirkan, itu payudaranya selalu menghasilkan air susu. Ya, itu kalau penuh, Pak, itu nggak nyaman. Sakit, maka untuk menghilangkan rasa sakit payudaranya, itu dia mesti buang susunya, kan? Jadi, kenapa dia lama? Ternyata dia buang susunya, tuh. Dia buangin susunya biar nggak terlalu sakit. Ya Allah, majikannya jadi kesian. Ya, sudah. Kamu gak usah kerja, kamu pulang saja. Susukan, besarkan anakmu sampai selesai masa penyusuannya. Bingung nih, pembantu. Jadi, nanti bagaimana pekerjaan saya? Saya gak bisa dapat gaji. Kamu gak usah khawatir. Kamu pulang nanti, gaji kamu saya akan bayarkan setiap bulan. Masya Allah. Nah, ternyata ini pembantu majikannya. Dia difonis oleh dokter, dia punya sakit kanker atau kanker yang cukup ganas juga. Jadi, dia berwasilah dengan sodakoh itu mengharap agar Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi, ini pembantu diberikan tiket pulang dan dijamin gajinya akan dibayarkan sampai nanti selesai masa penyusuan dia bisa datang lagi nanti kalau kamu sudah menyusukan anakmu sudah bewet agak besar datang kemari kerja lagi dengan saya saya akan terima kamu begitu ugirang ini ibunya namanya ibu kan baru punya anak pasti dia sangat sayang dengan anaknya dia nangis sambil didoakan minta doa nanti doakan saya doakan saya biar Allah sembuhkan penyakit saya Masya Allah beberapa bulan setelah pembantu itu pulang ketika si majikan ini mencek kembali penyakitnya dokter merasa heran kansernya itu tidak nampak lagi kansernya itu tidak nampak lagi Allah angkat ya Allah angkat dengan sebab apa dengan sebab sedekah yang dia berikan kepada si pembantu ya yang pembantunya punya anak yang masih kecil yang harus disusukan Masya Allah ya kisah seperti ini sangat banyak jamaah ya membuktikan bahwa fadilat sedekah itu sangat luar biasa dalam urusan apa saja kita bisa jadikan sebagai wasilah agar urusan kita jadi gampang ya baik kita teruskan Qala Ibnu Abbasin berkata Ibnu Abbas nazalat hadhil ayatu fi sya'ni Abi Dahdah rajulun minal ansar Ayat ini turun berkaitan tentang Abu Dahdah seorang laki-laki dari kalangan Ansar dia berkata Ya Rasulullah inni innali hadiqataini Ya Rasulullah saya punya dua kebun Fa in tasaddaqta bi ihdahuma fa hal fil jannah Kalau saya mensedekahkan salah satu dari dua kebun itu apakah saya akan memilikinya seperti kebun itu nanti di dalam surga Qala <coughs> Nabi menjawab na'am ya kamu akan memiliki kebun yang sama nanti di dalam surga qala maka dia berkata lagi wa ummuddahdah ma'i dan ummuddahdah akan bersama saya juga di dalam surga qala na'am ya ummuddahdah juga akan bersama kamu di dalam surga qala was ma'i dan anak perempuan saya yang kecil juga akan bersama saya nanti di dalam surga Qala <kola> na'am Nabi bersabda Ya anakmu juga akan masuk ke dalam surga Jadi bapak-bapak Apa yang kita lakukan dari amal soleh Itu manfaatnya bukan cuma buat kita Orang-orang yang menjadi ahli keluarga kita Akan mendapatkan faedahnya jadi beruntung kita kalau punya orang tua yang soleh. Kata Allah dalam surah At-Tur, waladina amanu watabathum zuriyatuhum bi imanin alhakna bihim zuriyatuhum wa ma hum min amalihim min shayi kullum riim bima kasabarohin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dalam keimanan yang sama, maka kami akan kumpulkan mereka bersama anak-anak keturunannya nanti di dalam surga dan tidak akan dikurangi sedikit pun daripada amal mereka. Nah, hadis ini sebagai penegas bahwa walaupun yang menyumbangkan harta itu adalah Abu Dahdah tapi istrinya akan dapat faedah masuk bersama ke dalam surga. Anaknya akan dapat masuk dalam surga bersama orang tuanya. Masya Allah. Ya. Kemudian Kemudian fata saddaqo fata saddaqo bi afdali hadiqatayhi wa kanat tusamma al-janiniyah Maka dia bersedekah dengan kebun yang paling afdal dari kedua kebunnya wa kanat tusamma al-janiniyah dan dinamakan kebun itu adalah al-janiniyah Faraja'a Abu Ddahdah ila ahlihi. Kemudian Abu Ddahdah dia pulang ke rumah ke rumahnya bertemu dengan keluarganya. Wa kanu Wa kanu fil hadiqati allati tassaddaqo biha. Dan mereka yakni keluarganya itu berada di kebun yang dia akan sedekahkan dengannya. Fakom ala babil hadiqah. Kemudian mereka berdiri, dia berdiri di atas di depan pintu kebunnya itu. Wa zakarozali kali imroatihi. Kemudian dia ceritakan hal itu apa yang Nabi katakan kepada istrinya. Fakolat umudah dah maka umudah dah dia berkata. Barokallahu laka fi mashtaraita Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada apa yang kamu telah jual. Fakhoroju minha wasallimuha maka mereka semua keluar daripada kebun itu dan mereka menyerahkan kebun itu kepada Rasulullah. Fakana sawallahu alaihi wasallam yakul maka Nabi saw bersabda Kam min nakhlatin rodahin tudla urukuha fil jannati li abid dahdah berapa banyak pohon-pohon kurma yang menjuntai buahnya di dalam surga yang itu semuanya buat abid dahdah Masya Allah jadi ini ada riwayat bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan Abu Dahdah yang memberikan kebun yang paling dicintainya Masya Allah ini yang merupakan sikap yang membuat kita jadi iri Pak ya kalau kita punya dua kebon yang satu kita mau sedekahkan kayaknya berat sekali ya. kebon Pak ya lah kalau cuman duit gocap mah apa-apa kali ini kebon disedekahkan tapi kalau dia mampu memberikan itu Masya Allah balasannya lebih banyak daripada itu yang harus kita perhatikan juga adalah ucapan istrinya ketika istrinya diceritakan oleh suaminya kalau kita kasih kebun ini untuk Rasulullah maka kita akan masuk surga bareng-bareng kata Abu Dada. istrinya merespon dengan ucapan yang berisi doa Barakallahu fima ishtaraita semoga Allah memberikan keberkahan apa yang telah engkau beli itu. Yeah. Jarang nih pak punya bini yang kayak begini. Yeah. Harta suaminya mau dijual, artinya dijual diberikan dijual kepada Allah maksudnya. Lalu kemudian istrinya menerima itu tanpa berat hati. Ini istri soleha, istri yang membantu suaminya dalam ketaatan. Kalau kita punya bini sikapnya beda kayak begitu, waduh, rugi pak. Kita punya harta kita mau sedekahkan. Kadang-kadang ada istri yang mengatakan, jangan sok, jangan sok kaya deh bang. lo kaya orang kaya, sedekah banyak-banyak, kan kita masih susah ini, gitu. Si istri tidak mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Yang begini nih, istri yang jadi penghambat suaminya dapat pahala yang banyak dari Allah kalau yang kayak umud dah itu luar biasa yang kayak begitu tuh kalau belum mati jangan dikubur dulu Pak. ya kalau belum mati jangan dikubur dulu yang begitu artinya istri yang membantu suaminya dalam kataatan yang begitu jangan dipoligami Pak sayang tuh yang begitu Ya jaga perasaannya sayangi dia inilah istri yang betul-betul solehah namanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah sedikit saya ingin berikan faedah ya berkaitan ucapan doa Barokallahu laka eh, kalau dalam hadis tadi Fima ishtaraita Ucapan Barakallahu laka ini adalah ucapan yang maknanya sangat luar biasa Allah memberikan berkah pada apa yang kita kerjakan Ada seorang sahabat nabi yang namanya Urwah Al-Bariqi yeah. Ada seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariqi dia pernah diberikan oleh Nabi uang sebesar satu dinar. Kemudian, Nabi pesan kepada Urwah, "Belikan dari uang satu dinar ini seekor kambing." Memang, harga kambing pada waktu itu satu dinar ya satu dinar kan sekitar 4 jutaan ya sama kayak hari ini pun harga kambing sekitar segitu kalau yang bagus ya makanya dinar itu adalah mata uang alat ataupun alat tukar yang nggak pernah bisa kena inflasi satu dinar pada zaman Nabi itu nilainya sama dengan satu dinar sekarang satu dinar pada zaman Nabi bisa bisa beli satu ekor kambing satu dinar sekarang ya satu ekor kambing juga ya. Coba kita waktu zaman tahun 90-an, kambing berapa harganya? Paling gopek Pak ya. 500.000, sekarang 500.000 beli apaan kambing? nggak dapet Ya, nggak dapet paling dapat apanya? <laughs> dapat anaknya nggak dapat kali ini. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Urwah pergi nih bawa uang yang Nabi kasih satu dinar emang dasar di pinter nyari barang yang tadinya kata Nabi satu dinar buat beli satu ekor dia cari yang murah satu dinar dapat dua ekor satu dinar dapat dua ekor lalu kemudian dari dua kambing yang dia dapat tadi yang satu dijual pak sama dia dijual dapat berapa dapat satu, satu dinar karena memang harga kambing satu dinar kan maka dia dapat satu dinar dan satu ekor kambing dibawa tuh kepada nabi ya dibawa kepada nabi ya rasulullah ini kambingnya ini kambingnya yang engkau pesan dan ini satu dinar nabi tanyain dari mana satu dinar saya tadi dapat dua ekor ya rasulullah yang satu saya jual Ini hasil penjualannya Waduh Nabi Girang Nabi Girang Pinternya Urwah bin Al-Bariki Kemudian Nabi kemudian berdoa Kepada Urwah Barakallahu laka Fisof yaminika Atau dalam riwayat dalam hadis Bunyinya Allahumma barik lahu fi sofqati yaminih Ya Allah berkahilah dia pada urusan jual belinya Jadi setelah itu pak Setelah Nabi doakan Barakallahu laka Atau Allahumma barik lahu fi sofqati yaminih Urwah ini Ya Kalau jual apa saja laku pak Hatta dalam riwayat disebutkan kalau dia jual debu pak itu laku tuh saking gampangnya dia jual barang gara-gara didoakan oleh Nabi Allahumma barik lahu fi ada faedah pak ini disebut oleh diantaranya ke haji toifur mawardi ini faedah sebetulnya ada disebut dalam kitab-kitab disebut oleh beliau jadi kalau kita punya dagangan pengen laris sebagai usaha untuk gampang lakunya kita tulis di dagangan kita nama sahabat ini Urwah Al-Bariqi pernah ada pak tukang mebel datang ke rumahnya kei toifur. Jadi ada mebel yang sudah dijual lama nggak laku laku. Kei toifur bilang tulisin nama urwah di mebel kamu ditulis urwah al bariki laku wa. laku. Kenapa? Karena nama itu adalah nama yang diberikan keberkahan. Bukan berarti Jangan salah faham, nih. Nanti ada yang bilang, "Oh, itu nggak boleh tuh, syirik. Huh? Syirik apa yang syirik? Kita harus faham, nama yang ditulis itu adalah nama seorang sahabat yang telah diberikan doa berkah oleh Nabi. Maka, kalau namanya kita tulis, keberkahan itu akan nempel pada apa yang kita jual." dengan sebab apa pak? keberkahan yang Allah berikan melalui beliau itu dan itu mujarab jadi kalau kita punya barang dijual nggak laku-laku tulisin tulisin apa tulisin nama urwah al bariki tapi jualnya yang ra yang rasional jangan ngada-ngada pak ya kambing kan tadi harganya satu dinar dia dijual satu dinar gitu laku kalau kita pengen jual rumah cepat laku harganya misalkan 300 juta kita jual 1 miliar nggak bakal laku juga <laughs> ya yeah. nggak rasional pokoknya yang jual dengan harga yang rasional tulis nama Urwah Al-Bariki insya Allah barangan kita jadi gampang lakunya kemudian tambah lagi nih ini faedah bagi yang punya dagangan punya kedai punya kios kalau kita pengen kerja kita itu berkah laku laris ya yeah. kita tirakati dulu ya yeah. kita cari berkahnya dulu apa yang kita lakukan waktu kita mau buka kedai itu baca fatihah ya yeah. baca fatihah satu kali kemudian baca yasin empat kali baca salawat seratus kali kemudian Baca ya kowiyu ya kowiyu ya qawiyun sebanyak 116 kali. Dan dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Ya. Abdul Hasan Asyadzili. tuh jadi itu di, diingat kalau kita punya usaha, punya kedai, punya toko, ya kita pengen laris nggak usah pakai datang ke dukun pak, minta sama Allah begitu dengan wasilah tadi, Fatihah yasin empat kali, selawat seratus, yakawiyu seratus enam belas kali dihadiahkan semuanya untuk Nabi dan Al Imam Abul Hasan Ashadli. Ya, uh, ini diijazahkan kepada semuanya yang hadir. Mudah-mudahan bisa menjadi uh, apa penambah berkah, ya penambah berkah. Kalau kita punya usaha bingung, ya mau jualan enggak, enggak laku laku, jual mobil, jual motor susah lakunya, jual rumah susah lakunya, begitu. Ya kita punya. Allah, kita punya Tuhan yang kita bisa minta. Mungkin dengan sebab kita, dengan sebab kita susah lakunya sebab kenapa? Sebab dosa kita banyak. Kata Nabi memang seseorang itu akan disempitkan rizkinya dengan sebab dosa yang dia lakukan. Maka dengan sebab dosa itu kadang-kadang kita kita punya usaha jadi susah lakunya, bisnis nggak laku-laku, macet karena dosa kita. Dengan cara kita minta kepada Allah melalui orang-orang yang diberkahi Allah, mereka punya pangkat. Dia di sisi Allah, apalagi didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, terbantulah kita, ya, sama seperti urusan duniawi juga. Kalau kita punya kenalan, orang-orang yang besar yang punya pangkat, ya, kita pakai nama dia, urusan kita gampang, Pak. Begitu, kira-kira analoginya, ya. Maka mudah-mudahan itu bisa membuat kita menjadi lebih mudah mencari rizki. Nanti kalau udah banyak rizkinya, banyak duitnya, jangan lupa apa? Jangan lupa sedekah. Gitu. Saya ini tujuannya begitu. Ngasih tahu biar duit bapak-bapak banyak. Kalau ada banyak, jangan lupa sedekah. Kalau udah banyak enggak, enggak sedekah juga, sesumpahin sempit lagi rizkinya. <laughs> ya. Yeah. Jadi begitu. Jadi biar rezeki kita semakin luas, semakin gampang, begitu. Banyakin sedekah, ya. Baik. Macam-macam <tuh> kita bisa sedekah. Kalau sekarang di Palestina kita bisa kasih, ya. Waktu itu saya pernah minta buat pembangunan madrasah, itu juga bisa kita jadikan sebagai saran untuk bersedekah masih dalam proses pembangunan ataupun masjid, musala, pesantren yang mana-mana yang sedang membangun kasih anak yatim yang susah yang perlu dibantu kasih nanti rezeki kita jadi gampang urusan kita jadi gampang ya jangan pelit jangan kedekut begitu masalah rezeki kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah nah itulah uh, penjelasan dari ayat yang ke-245 masih ada waktu enggak sedikit lagi ya sempat gak kan, nih baca satu ayat Baik jemaah ya, yang dirahmati Allah. Kita baca sedikit yang mampu kita baca. Kemudian masuk ada ayat-ayat yang berikutnya. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu ba'ath lana malikan. Ya. Bunyi Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa wafat Ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka Angkatlah seorang raja untuk kami ya, Angkatlah seorang raja untuk kami Jadi sedikit sebagai prolog Setelah Nabi Musa wafat <coughs> Bani Israel ini menjadi kaum yang selalu disusahkan oleh Allah. Selalu mereka dikuasai oleh penguasa yang selalu bikin jahat, bikin susah mereka. Dan apa yang mereka peroleh itu juga ber, uh, bersebab karena mereka banyak dosanya, banyak melanggar Tuhan sehingga Allah menjadikan penguasa mereka adalah penguasa yang jahat, ya. Ini sebagai pengajaran buat kita nih kalau kita kepengen dapat pemimpin yang baik kitanya juga harus baik gitu kalau kitanya nggak baik nanti pemimpin kita nggak baik ya yeah. kan kita pengen dapat pemimpin yang baik ya yeah. mudah-mudahan pemimpin kita nanti pemimpin yang soleh yang baik amin yeah. jadi jadi begitu ambil pelajaran daripada kisah Bani Israel ini mereka setelah Nabi Musa tidak ada mereka hidup dalam kekacauan mereka dikuasai oleh seorang raja yang namanya Jalut yang luar biasa bengisnya kepada mereka gara-garanya apa yang mereka sendiri karena dosa-dosa mereka kepada Allah Allah bikin hidup mereka susah nah ada kaitan dengan yang tadi itu kalau kita punya hidup susah sempit rezeki kita coba lihat dosa apa yang kita pernah buat sebelum itu dengan sebab dosa itulah Allah jadikan hidup kita jadi susah

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli 'ala sidi Muhammadin wa ala ali sidi Muhammad Allahumma anfa'na bima allamtana wa alimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la kusna wa akrimna wa atina tuhinna tana wa atina 10000 wa atina 10000 wa artina wa 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 وتلاميذنا فتوها العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته